Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut tentang pelbagai perkara. Antaranya nama-nama rasul sebagai contoh, ya. Ada nama-nama rasul, ada nama-nama nabi, ada nama para malaikat, ya, ada nama-nama binatang, ya. Malah sebahagian daripada nama rasul, nama nabi, ya, nama binatang-binatang ini dijadikan sebagai nama surah. Cuma pada kali ini kita akan menyebut tentang berhala, ya, nama-nama berhala yang disebut dalam Al-Quran. Mungkin sebahagian kita agak terkejut, ya, bila mengetahui bahawasanya Allah menyebut nama pelbagai berhala di dalam Al-Quran. Dan nama-nama berhala yang disebut itu terdapat dalam dua surah, ya. Surah yang pertama yang kita akan tengok ialah surah Nuh, ya, surah yang ke-71 pada ayat yang ke-23. Kalau boleh saya bacakan ayatnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tazarunna alihatakum. Mereka yakni kaum Nabi Nuh, yakni Bani Rasib. Bani Rasib ni kaum Nabi Nuh, ya. Mereka mengatakan kepada kaum mereka, la tazarunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sembahan, ya, sembahan kamu ataupun peribadatan kamu terhadap berhala-berhala ini. Wala tazarunna, dan mereka sambung lagi, dan janganlah kamu tinggalkan penyembahan terhadap lima berhala. Ya, apakah nama-nama berhala tersebut? Yang pertama dia sebut waddan, yang kedua wala suwa'an, yang kedua suwa', wala yaghus, ya, yang ketiga yaghus, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasar, ya, ataupun Nasaran. Jadi ini lima berhala. Yang pertama, kalau saya boleh ulang, yang pertama ialah Waddun, yang kedua Suwa'un, yang ketiga Ya'us, yang keempat Ya'uq, yang kelima ialah Nasrun, ya. Jadi inilah lima berhala yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 23, ya, surah Nuh, untuk mengatakan bahawasanya Nabi Nuh, ya, merupakan salah satu ataupun Nabi yang pertama yang berhadapan dengan penyembah berhala, ya. Kerana kita tahu pada zaman Nabi Adam belum ada orang sembah berhala. Pada zaman Nabi Idris belum ada yang sembah berhala. Tetapi setelah kewafatan Nabi Idris, ya, datang para ulama yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, kemudian apa ni, mereka para ulama ini, ya, setelah daripada kematian mereka, oleh kerana masyarakat ataupun orang ramai, ya, merasa rindu kepada para ulama ini, ya, maka syaitan telah membisikkan kepada mereka supaya melukis gambar para ulama ini, ya. Ha, jadi mereka melukis. Kalau mereka rasa rindu, mereka tengok pada gambar ini. Dan gambar-gambar tersebut disimpan di tempat ibadah mereka, ya. Lama-lama mereka terfikir untuk menjadikan gambar ini, ya, sebagai patung pula. Ya, apabila syaitan datang bisik pada mereka, tak cukup dengan gambar, kamu kena buat dalam bentuk patung supaya rasa cinta dan sayang kamu itu lebih apa kita panggil, lebih kuat lagi, ya, kepada para ulama ini. Maka akhirnya mereka buat patung, lima patung, ya, lima para ulama tadi, ya, yakni Waddun, Suwa'un, Ya'us, Ya'uq dan Nasrun. Dan lama kelamaan, ya, patung-patung ini sebahagiannya diletakkan di tempat ibadah mereka. Setelah kematian mereka, datang anak-anak cucu mereka. Setelah anak cucu mereka, datang cicit mereka dan seterusnya lagi. Ya, beberapa generasi selepas itu, dan akhirnya mereka tidak tahu mengapa, ya, patung-patung ini dibuat ataupun dijadikan dan diletak di tempat ibadah mereka. Maka akhirnya mereka menyangka bahawasanya patung-patung ini mesti disembah. Ya, dan akhirnya lima para ulama ini yang telah dibuat dalam bentuk patung dijadikan sembahan mereka. Maka bermulalah, ya, apa ni, episod penyembahan berhala yang asalnya merupakan patung kepada para ulama mereka, ya. Ha, ini pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dan kita tahu bahawasanya apabila Nabi Nuh datang, ya, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Nuh lah, ya, nabi dan rasul pertama yang berhadapan dengan penyembah berhala yang kita panggil sebagai kafir musyrik, ya. Kerana kafir terbahagi dua, yang pertama kafir musyrik, mana kafir yang menyembah selain Allah. Ya, sama ada mereka menyembah berhala, menyembah pokok, ya, menyembah matahari, menyembah api, menyembah apa saja. Ini dipanggil sebagai kafir musyrik. Dan satu lagi kita panggil kafir ahli kitab. Ya, maknanya kafir yang terdiri daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah turunkan kitab
Ya, tetapi mereka telah menyelewengkan pengajaran ataupun apa ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam kitab mereka. Ya, dan ini jelas dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Bayyinah, auzubillahi minasyaitonir rajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi dalam ayat ini, ayat pertama ni disebut dua jenis kafir. Yang pertama kafir musyrik, ya. Yang kedua ialah kafir ahli kitab. Jadi lima berhala ini disebut namanya dalam Quran, dan sudah tentu ya kita sebagai orang beriman ya tak boleh menjadikan lima nama ini sebagai nama anak kita, cucu kita ataupun kawan baik kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana lima-lima ini walaupun asalnya adalah para ulama yang hebat ya, yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang berdakwah kepada masyarakat, tetapi ya setelah mereka meninggal, mereka dijadikan sebagai patung dan disembah pula oleh masyarakat. Jadi lima patung ini kalau kita boleh sebut sekali lagi dalam ayat yang ke-23 ya surah Nuh, yang pertama ialah Waddun, yang kedua Suwa'un, yang ketiga Yaghus, yang keempat Ya'uq, yang kelima ialah Nasrun, ya. Ini yang pertama. Kemudian ya dalam surah An-Najm, ya dalam surah yang ke berapa surah An-Najm, ya surah yang ke-53, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam dua ayat, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, Allah sebut tiga lagi ya nama berhala, dan ini berhala yang memang dijadikan sebagai berhala utama kepada masyarakat Quraisy di Mekah. Kalau lima tadi bermula pada zaman Nabi Nuh, ya, tiga ini adalah pada zaman masyarakat Arab, ya, terutamanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka ini disembah, ya, sebagai sembahan yang diminta pertolongan, ya, ketika mereka menghadapi kesusahan, bala bencana dan seumpamanya, mereka minta kepada tiga-tiga, ya, apa ni sembahan tadi. Apakah nama berhala tersebut, ya, seperti mana disebut dalam ayat 19, auzubillahi minasyaitonir rajim, afara'aitumul lata wal uzza, kemudian ayat 20, wa manatas salisatal ukhra, ya. Ha, jadi pada ayat 19 Allah menyebut, apakah kamu wahai orang kafir, ya, menganggap apa ni wajar, ya, kamu menganggap bahawasanya Al-Lata, ya, patung Al-Lata wal Uzza, patung Uzza wa Manat dan patung Manat as-salisatul ukhra, yang ketiga itu sebagai anak-anak perempuan Allah, ya. Alakumuz zakar walahul unsa, ya, sambungan pada ayat yang ke-21 di mana Allah tanya kepada mereka, apakah kamu menganggap bahawasanya tiga berhala tadi Al-Lata wal Uzza wal Manat, ya, wa Manat, tiga ni sebagai sembahan kamu yang merupakan anak-anak perempuan Allah, banatullah. Sedangkan ya sembahan-sembahan lain yang mereka jadikan sebagai sembahan, yakni lima patung tadi, ya. Ha, jangan terkejut, lima patung yang dijadikan sebagai sembahan sejak zaman Nabi Nuh tadi masih lagi disembah ya oleh masyarakat Arab jahiliah. Tetapi yang membezakannya ialah lima yang datang daripada zaman Nabi Nuh tadi adalah patung-patung ataupun berhala yang berjantina lelaki. Ya, manakala tiga yang mereka sembah pada, yang mereka buat pada zaman Arab jahiliah ini merupakan patung-patung betina, patung perempuan. Siapa dia? Al-Lata wal Uzza wa Manat, ya. Dan inilah ya, kalau kita boleh sebut lapan berhala yang disebut secara jelas namanya ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya. Satu, apa ni, tiga berhala daripada surah An-Najm, surah yang ke-53 dalam Al-Quran pada ayat 19 dan 20. Manakala lima lagi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh, surah yang ke-71 pada ayat yang ke-23. Ya. Jadi, kalau ada orang bertanya kepada kita, ya, adakah di dalam Al-Quran ada nama-nama berhala sebagai bukti bahawasanya memang masyarakat dunia ya sejak zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam ataupun sebelum zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam menyembah berhala, ada tak nama-nama berhala ini disebut atau dicatat dalam Al-Quran? Maka jawapannya iya, memang ada. Kerana apa? Kerana Allah telah membuktikan dalam dua surah, yakni surah An-Najm, surah yang ke-53 pada ayat yang ke-19 dan 20, dan juga dalam surah Nuh, surah 71 pada ayat yang ke-23. Sekadar itu berbincang kita untuk kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.